Tunggu. Raka, cepat kirimkan orang-orang kepercayaanmu untuk menghadang Kian Santang. Bila perlu, habisi dia. Jangan sampai dia tiba di Pajajaran. Tenang. Semuanya sudah Raka pikirkan. Jurik Kulutuk Congkeng, tampakkanlah wujudmu, tampakkanlah. Hamba Gusti, apakah ada tugas untuk hamba? Raden Kian Santang sekarang sudah muncul di Sunda Kelapa. Dan dia sekarang sedang menuju ke Pajajaran. Ingat, jangan sampai dia menginjak tanah Pajajaran. Baik, Gusti. Akan hamba laksanakan perintah Gusti. Lihatlah, Rai. Juri Kulutuk Congkeng adalah pendekar pilih tanding. Aku yakin Raden Kian Santang pasti tidak akan bisa melewatinya. Aku yakin itu, Rai. Maaf, Ki. Uang saya tidak cukup. Saya butuh air, Ki. Tidak bisa! Saya mohon, Ki. Ibu saya sakit, Ki. Tidak ada uang, tidak ada air. Saya sangat butuh air, Ki. Tidak bisa. Saya mohon, Ki. Pergi! Paman. Kakanda. Siapakah yang akan Kakanda utus untuk menjemput putra kita Kian Santang? Tenanglah, Dinda. Hormat kami, Gusti Prabu. Sampurasun, Gusti Prabu. Hamba aman betet, Gusti Prabu. Hamba amin betet, Gusti Prabu. Abdi duaan, pendekar bodor. Maju tak gentar, membela yang bayar. Membela yang benar. Ya, benar-benar bayar. Enggak, hanya siap, Gusti Prabu. Salah, Gusti Prabu. Ki Aman, Ki Amin, aku tugaskan kalian untuk menjemput putraku Kian Santang yang sedang dalam perjalanan ke Pajajaran. Dan sekarang putraku Kian Santang sudah berada di Sunda Kelapa. Sandika, Gusti Prabu. Kakanda yakin mengutus mereka? Dinda, jangan pernah meragukan kemampuan seseorang hanya karena penampilannya. Mereka berdua adalah pendekar sakti, dan Kanda sangat tahu mereka. Jadi percayakan kepada mereka. Baiklah, Kakanda. Dinda percaya dengan keputusan Kakanda. Terima kasih sudah mengabulkan keinginan Dinda. Kakanda bilang mereka sakti. Ada apa, Ki Aman? Ki Amin. Maaf, Gusti Prabu. Sakingku semangat, jantung gak habis.